Supertruk Colt Diesel BL8535IB yang dikemudikan Junaidi warga Stabat, Kabupaten Langkat, kurang waspada, tidak melihat di depannya ada truk tronton BK9909ER yang dikemudikan oleh Deni Permana yang sedang berhenti karena terdapat seorang kakek yang mendorong becak dayung di badan jalan. Warga yang melintas berusaha mendorong namun tidak berhasil. Beruntung warga dengan sigap menarik di bagian depan truk Colt Diesel dengan rantai besi. Korban yang diduga mengalami patah tulang pada bagian kaki dilarikan ke klinik Suwandi guna mendapatkan perawatan medis. Menurut supir truk tronton, Deni Permana, saat itu dirinya melaju dari arah Kisaran menuju Medan. Saat di lokasi kejadian, seorang kakek yang sudah tua mendorong becak dayungnya di badan jalan yang menanjak. Saat berhenti, kurang lebih 5 detik terdengar bunyi dentuman keras di bagian belakang truk yang dikemudikannya. Ternyata truk Colt Diesel menabrak dari belakang. Polisi lalu lintas Pos Indrapura langsung menuju lokasi guna mengurai kemacetan lalu lintas. Tidak ada korban yang meninggal dunia dalam kejadian tersebut. Di depan ada becak sepeda. Lagi posisi nyorong sepedanya di posisi di aspal. Jadi saya ngerem nunggu dia sekitar ada 4 detik, 5 detik. Langsung Colt Diesel itu nabrak dari belakang. Colt Diesel posisinya tadi supirnya terjepit di situ, hancurlah kepalanya. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelkah melaporkan.